bersama Bunda Pahlawan pagi ini bersama dengan guru kita Ustaz Anak Rizal Fajari. Jadi tajuk pada iaitu bekalan untuk perjalanan yang jauh. Jadi saya dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Karena Allah memberikan kita kesempatan pada ini untuk berbuat ketaatan. Kadangkala kita berfikir, aku boleh buat baik disebabkan karena aku sihat. Sebenarnya apa yang kita fikir itu adalah silap. Jika kita ingin bandingkan kesihatan kita zaman muda kita dulu lagi sihat daripada lah. Tapi kita dapat melakukan kebaikan masa kita muda dulu. Jika kita tahu kita buat baik, banyak perkara yang kita tahu tentang kebaikan tapi kita tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan. Sebenarnya apa yang kita buat ini bukan untuk kita jadi lebih daripada orang lain. Kalau mengaji bukan untuk kita jadi lebih daripada orang lain. Kalau kita beramal bukan kita nak duduk lebih pada orang lain. Kita buat semua kebaikan ini adalah untuk persiapan bagi perjalanan kita yang masih panjang. Masa kita alam roh dulu selesai dah. Duduk alam rahim selesai dah. Duduk alam dunia ni kita tak tahu bila titik berhenti kita. Nanti kita nak jalan lagi. Ada lagi yang kita kena tempuh alam barzah. Yang tu kita tak tahu berapa lama kita kena duduk sana.
siapa pun tak tahu. Lepas kita selesai alam barzah, kita kena duduk pula pada hari kebangkitan. Tu pun kita tak tahu macam mana keadaan kita. Kita ni dipermalukan oleh Allah Ta'ala ataupun kita ni dimuliakan oleh Allah. Kita mengaji besok masa hari kita dibangunkan daripada alam barzah. Ada orang yang telanjang, ada orang yang pakaian. Abi Hurairah, waktu dia hampir kepada kematian, Abu Hurairah menceritakan dia teriak. Sahabat-sahabat dikelilingnya bertanya kepada dia, bertanya kepada Abi Hurairah, ma yubkika, apa yang buat kau teriak ni? Ini Abu Hurairah tentang sahabat. Hampir saja saat kematiannya dia teriak, dia menangis. Sahabat-sahabat iklimnya tanya, ma yubkika, siapa orang ini? Abu Hurairah jawab, dia kata, sungguhnya, dia kata, aku menangis ni, dia kata, bukan sebab aku nak mati, dia kata. Bukan sebab aku nak tinggalkan dunia ni. Bukan sebab aku sedih nak tinggalkan dunia, tak, dia kata. Tapi aku menangis ni, dia kata, aku duk fikir ni sedang nak sakaratul maut ni, masih dan lagi fikir. Dia kata perjalanan aku ni lepas ni jauh lagi, dia kata. Dalam keadaan dia kata bekalan aku ni sikit. Ni tara Abu Hurairah dia boleh fikir amal soleh dia sikit. Ini tara Abu Hurairah, tara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masih fikir lagi yang amal soleh dia tu sikit ya. Ini di kalangan sahabat. Dia kata amalan aku ni sikit, dia kata. Dan aku tak tahu ujung perjalanan aku ni Allah Ta'ala heret aku pi syurga ke Allah heret aku pi neraka, dia kata. Sebab itu aku teriak, dia kata. Ini sahabat. Lalu kita kena tanya diri kita, pernah tak kita fikir begitu? Pernah tak sampai kita ini berfikir macam mana salafus soleh dia fikir macam tu? Keadaan aku besok macam mana? Sahabat sendiri dia fikir amal dia sikit. Apakah kita ini sangka yang amal kita ini terlalu banyak? Sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang yang berakal, orang pandai, orang bijak, orang cerdik, Nabi kata man dana nafsahu, dia sentiasa mujahadah nafsu dia daripada amarah kepada lawamah mulhimah pi kepada mutmainnah. Pasal apa dia nak usaha sampai pi mutmainnah? Sebab nafsu itu yang Allah jamin, Allah janji kat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila kita bersungguh-sungguh sampai duduk tempat mutmainnah tu, barulah kita boleh senang hati. Senang hati pasal apa? Sebab Allah janji ke orang yang berusaha untuk pi tempat tu, untuk duduk pada tempat nafsul mutmainnah ni, baru Allah janji kat dia syurga. Orang yang duduk pada amarah tak boleh janji syurga lagi. Orang yang duduk pada lawamah tak boleh janji lagi. Mulhimah tak ada janji lagi. Bila duduk tempat mutmainnah, bahawa dah janji. Maka kita kena tanya,
nafsu kita selesai tak lagi? Selama kita hidup ni, kita selesai tak diri dah? Sebab itu kita berjaya buat baik, tapi kita tak berjaya tinggalkan jahat. Kita berjaya semayang, kita berjaya puasa Senin Khamis, puasa Zulhijjah, puasa Muharram 9-10. Kita berjaya buat baik, tapi kita tak berjaya untuk meninggalkan kejahatan. Kita tak berjaya bercakap pasal orang lagi. Kita tak berjaya berkelahi adik-beradik lagi. Kita tak berjaya benci orang lain lagi. Kita tak berjaya. Bulan ni bulan Maulid, Nabi tak ajar kita membenci akan orang lain. Nabi tak didik kita, kita ni membenci orang lain. Kalau kita lihat sejarah Futuhul Makkiyah, macam mana Nabi memaafkan seluruh orang yang menzalimi Nabi. Baiknya Nabi. Lepas itu Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maka dengan akhlak yang baik daripada Nabi, yang Nabi tunjukkan kepada seluruh orang yang bukan Islam, sehinggalah kita dapat tawaf, kita dapat buat haji, kita dapat buat umrah, kita dapat pergi ziarah sana dan ziarah sini, kita dapat tengok di mananya Mina, Muzdalifah, Arafah dan sebagainya. Hasil daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ni mampu buat baik, kita tak mampu tinggalkan kejahatan, bermakna kita masih belum jadi orang yang berjaya. Kerana Nabi kata apa? Nabi kata man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada kasih sayang dalam hati dia, duk benci orang lain, duk kelahi adik-beradik. Tuan-tuan, yang kita berkelahi itu adalah pasal dunia yang kita nak tinggalkan. Saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu. Kita berkelahi pasal tanah, kita berkelahi pasal rumah, kita berkelahi pasal duit, kita berkelahi pasal dunia. Benda-benda ni kita nak tinggalkan. Tak ada siapa bawa duit, tak ada siapa bawa tanah, tak ada siapa bawa rumah, tak ada siapa bawa nama. Semua orang tinggal. Saya percaya dan tuan-tuan muslimin muslimat semua percaya. Tapi disebabkan syaitan ini, dia tak benarkan kita ni masuk syurga. Dia duduk berdendam lama lah dengan datuk kita Nabi Adam AS, janji dah dengan Allah, aku masuk neraka tak apa. Dia berjanji dengan Allah, dia kata aku masuk neraka tak apa, tapi bagi aku satu ruang, satu peluang supaya aku nak sesatkan seluruh keturunan dia. Aku masuk neraka tak apa. Ni kata iblis. Jadi kita ni ketika kita mampu buat baik, tapi kita tak mampu meninggalkan kejahatan, bermakna kita belum duduk pada tempat orang baik. Sebab itu bila kita tahu yang kita nak masih nak berjalan lagi, jauh lagi nak pergi lagi, kita sedar, kita tahu aku ni nak pergi jauh lagi. Tak tahu selamat ke tak selamat, tak tahu ke aku ni boleh aman ke perjalanan aku, selamat ke tak, jatuh ke tak. Ketika itu apa kata ulama? Ulama kata bersiap-siap dengan perkara ni supaya kita ni besok dalam perjalanan kita dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang selamat. Pertama dia kata bekalkan diri dengan ketakutan. Takut ni, takut ni kita faham buat baik tinggal jahat. Kita berjaya buat baik, kita tak berjaya tinggal jahat. Saya selalu dalam kuliah saya sejak akhir-akhir ini, saya suka bercakap tentang keluarga. Jika dalam keluarga kita, kita tak berjaya, kita takkan berjaya dalam masyarakat. Sebab apa? Sebab Nabi tunjuk dekat kita macam tu. Nabi Siti Fatimah sampai besar, Nabi cium Siti Fatimah. Sebab itu kadangkala kita tak sombong pada pangkat ilmu kita. Kita tak sombong pada pangkat nama kita. Kita tak sombong pada pangkat reta kita. Tapi kita sombong pada pangkat pop kita, pada pangkat ayah kita.
Maka pada ketika itu, ketika kita sombong pada pangkat kita, pada tempat kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, maka Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Nabi kata sombong. Zarah ini kata ulama sebutir pasir yang dipecahkan kepada 1,000, sikit saja. Sebab itu Allah didik kita, Nabi didik kita supaya kita ni boleh masuk syurga. Syurga ni tuan-tuan bukan tempat yang senang. Syurga ni ada tempat yang paling susah lagi nak masuk. Neraka ini adalah satu tempat yang paling mudah orang nak masuk, mudah orang nak pergi, seronok orang nak pergi. Tetapi syurga ini perlukan mujahadah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapa dia mujahid? Iaitu man jahada hawahu, kata Nabi. Mereka yang benar-benar bermujahadah, dia lawan nafsu dia. Aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi ayah yang baik. Aku nak jadi ibu yang baik. Aku nak jadi kakak yang baik. Aku nak jadi kawan yang baik. Aku nak jadi masyarakat yang baik. Sebab itu Nabi kata, kalau kita tahu, nak tahu yang kita ni orang baik, Nabi kata tolong tengok pada tiga tempat ini. Nabi kata apa dia? Yang pertama, tengok pada isteri dan anak, isteri dan anak-anak kita, ahli kita. Yang kedua, tengok pada jiran kita. Kalau jiran kita kata kita ni orang baik, maknanya kita ni orang salih. Kalau isteri kita, suami kita, anak-anak kita kata kita ni orang baik, kita ni memang baik, maka kita ni duduk pada tempat di kalangan orang salih pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli ni termasuk juga adik-beradik kita. Kalau adik-beradik kita kata kita ni orang baik, bila sebut saja nama kita, kakak ni memang orang baik lah, tak boleh kata apalah kat dia, memang baik daripada dulu, daripada tak nikah sampai lah, dia orang yang paling baik dalam keluarga kami. Maka ada jaminan dah yang kita ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata sampai tarah tu, sebab apa susah masuk syurga? Sebab dalam syurga, kalau orang perempuan dalam syurga, adanya Siti Khadijah. Dalam syurga ada siapa? Dalam syurga adanya anak Nabi nama Fatimah Az-Zahra. Dalam syurga ada siapa yang susah sangat kita nak masuk ni? Dalam syurga adanya Sri Kandi, Sri Kandi Islam. Adanya Sumayyah dalam tu. Adanya semua Sri Kandi Islam yang dulu pertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batang tubuh mereka. Orang lelaki pasal apa susah sangat kita ni bertanya susah sangat nak masuk syurga? Sebab dalam syurga tu adanya orang yang paling kita rindu dalam hidup ni. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pengen kita nak jumpa. Orang yang kita tunggu lama lah, yang kita nak jumpa, yang kita nak peluk, yang kita nak cium, yang kita nak pegang tangan dia. Sebab itu aku ni berusaha aku nak jadi orang baik. Sebab tu satu saja jalan aku yang aku boleh pergi jumpa, yang aku boleh pergi tengok, yang aku boleh pegang, yang aku boleh peluk insan yang aku dah rindu puluhan tahun ni. Dalam syurga ada siapa? Adanya insan-insan yang pernah berada di keliling Nabi, yang pertahankan batang tubuh Nabi, yang pertahankan Islam sampai kita ni boleh nama Islam. Yang ni kita bersungguh. Sebab itu Allah sebut kepada kita dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Bekal paling baik, kata Allah, takut dengan Allah. Kita kena usaha, kita kena bersungguh. Jadi suami yang bertakwa pada Allah, jadi isteri yang bertakwa kepada Allah, jadi anak yang bertakwa kepada Allah, jadi abang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila sebut pasal keluarga ni,
satu perkara yang paling susah dalam hidup dia lah. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kalau saya tak buat, saya tak mau cakap, besok Allah dakwa ke saya di akhirat. Saya 13 orang adik-beradik, saya nombor 3. 10 orang adik saya semua dengan saya. Anak menekan saya semua duduk dengan saya. Susah sakit dia semua saya minta. Pasal apa? Pasal Nabi kata macam tu. Kalau hang nak tahu hang ni nak jadi orang baik, kalau hang tanya pada adik-beradik hang, adik-beradik hang kata, abang aku ni baik, abang aku ni baik, abang aku ni baik. Kalau dia kata, abang aku ni jahat, kata pusaka dia duk tibai habis kat kami pun satu sen dia tak bagi, dia tak peduli pun pasal kami. Aku adik dia susah, tak makan beras, tak ada, dia tak pernah tanya pun. Rumah kami bocok, dia tak pernah ambil tahu pun. Maka kita ni besok tak boleh duduk dalam syurga Allah. Sebab Nabi kata macam tu. Bukan senang tentang. Saya baca Quran ustaz, ada ahli Quran dalam neraka. Saya puasa, saya sembahyang malam ustaz, ada orang yang sembahyang malam, orang yang puasa pada siang hari duduk dalam neraka, Nabi kata. Saya sedekah ustaz, ada orang yang bersedekah, Nabi kata, duduk dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, Nabi didik kita bermula daripada rumah kita. Mula daripada rumah kita. Kalau seorang suami mula daripada rumah, seorang ayah mula dari rumah. Saya selalu seru semua ayah-ayah semua. Saya sampailah, saya minta maaf dengan anak-anak saya. Sampailah. Pasal apa? Tempat kita seorang ayah betul, tapi sabit perbuatan kita, mereka ni kecil hati dengan kita. Mereka tak berani nak bagi tahu. Kita kecilkan hati mereka ni, mereka tak berani nak bagi tahu kat kita. Ayah kami kecil hati dengan ayah. Ayah tak peduli hal kami. Ayah pilih kasih dengan kami. Ayah tak tanya pun apa yang ayah buat ni. Kami salah, tiba-tiba ayah terus tibai saja. Padahal kami ni tak salah pun. Apa yang akan terjadi besok di yaumul ba'ats, pada padang mahsyar besok, anak kita semua pergi cari kita. Ya Allah, ayah aku macam ni. Ya Allah, ayah aku macam ni. Ya Allah, ayah aku macam ni. Begitu juga mak. Anak kita sayang, kita perhati tengok. Anak kita tak apa sayang, kita buat tak peduli. Mereka duduklah, duduk cerok rumah mana-mana, belah mana kan duduk. Mak malu tu, mak dah sayang kakak lagi pada kami. Mereka pendam perasaan itu. Ketika mereka pendam perasaan itu, memang kita tempat seorang ibu. Al-jannatu tahta akdamil ummahat. Depa tak berani nak bagi tahu ibu dia. Kalau kami bagi tahu ibu kami, adakah kami ni anak derhaka? Persoalan itu timbul pada akhir zaman ini. Kami redha sajalah ustaz dia dah. Ramai anak-anak jumpa saya. Kami redha lah ustaz, dia kata apa nak buat kami anak. Di belah mana pun kami kalah dia dah. Tapi kami simpan, dia kata puluhan tahun kami duk pendam perasaan ini sebagai seorang anak puluhan tahun, dia kata. Tuan-tuan, besok di padang mahsyar kita akan ditanya oleh Allah dalam hal yang sedemikian. Sebab itu jika ada perasaan takut kepada Allah dalam hati kita, kita akan jaga semua benda ni.
ketua. Apa kata ulama? Kalau kita mau selamat dalam perjalanan kita, perhati daripada sudut ilmu dan makrifah. Kita mencari ilmu. Orang kata mengaji ni tak ada apa, tak boleh apa, siapa kata? Yang tu kita kata. Nabi kata orang mengaji ni boleh rahmat Allah. Kita mengaji ni tuan-tuan, muslimin muslimat, bukan untuk kita jadi pandai. Kita mengaji ni untuk kita jadi orang baik. Guru saya kata, kalau kita mengaji, kuih lama mengaji tapi tak boleh jadi baik, ilmu tu tak ada manfaat, dia akan jadi laknat pada kita besok di padang mahsyar. Sebab ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semakin lama kita mengaji, semakin kita jadi orang yang tunduk dengan Allah. Sebab kita tahu yang ni Allah tak suka, yang ni Allah suka, yang ni Allah benci, yang ni Allah tak bagi. Saya selalu bercakap tentang dalam kuliah saya. Saya kata Allah ni cukup sayang kat kita. Mulut kita ni tak berhenti duk maki orang, duk kata ke orang, tapi Allah tak bisukan mulut kita. Mata kita ni asyik duk pandang salah orang, duk cari apa salah orang, salah orang sana, salah orang sini, Allah tak butakan mata kita. Telinga kita ni masih duk dengar aib orang lain, salah orang sana, salah orang sini, salah orang itu, Allah tak bagi pekak telinga kita. Cukup Allah sayang kat kita. Macam mana Allah tunjuk sayang kat kita? Dengan Allah masih bagikan lagi segala nikmat dia atas kita, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut. Dia tunggu kita mai kepada dia. Hang boleh tak? Hang sedak diri, hang minta ampun dengan aku. Dunia ni dah tak lama tuan-tuan, dah tuan-tuan tengok Palestin jadi apa. Tuan-tuan tengok Mekah Madinah jadi apa. Saya bercakap ni tuan-tuan, saya buat haji tahun 93. Awal 90-an dulu tak ada apa, Mekah tak ada apa, Madinah tak ada apa. Lah tengok apa jadi, yang Nabi sebut pasal Mekah, pasal Madinah, jadi belakalah, jadi ada semua ada lah. Palestin tu berlaku apalah. Tengok keadaan masyarakat dunia yang disebut oleh Nabi berlaku satu, 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 satu. Kita tak ada masa dah tuan-tuan. Masa kita dah tak ada. Kalau kita tak mau berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, kita adalah hamba yang gagal pada sisi Allah. Kalau kita tak mau tengok dan tak mau lihat, itu saya cakap dengan apa anak-anak saya kan. Saya kata apa yang Nabi sebut dalam hadis, satu, 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 satu berlaku. Kita ni nak jadi apa ni dah. Kalau kita tak bergerak daripada la, ditakuti kita besok masuk dalam golongan orang yang tidak mempercayai akan orang yang akan dizahirkan oleh Allah pada akhir zaman. Kalau kita tak bersungguh-sungguh, maka kita kena mengaji, cari ilmu supaya apa? Supaya dengan kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh keberkatan. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh keampunan. Dan kita mula kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kata ulama, kita ni wajib kenal tiga perkara. Yang pertama, kita kenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita kena kenal apa yang jadi manfaat dan jadi mudarat dalam hidup kita.
Kalau aku buat ni manfaat, kalau aku buat ni mudarat. Mudarat itu pada agama kita, pada iman kita, pada qalbun kita. Yang ketiga, kita kena kenal barang yang akan berlaku selepas daripada kematian kita. Besok kalau aku mati ni tadi, aku senang. Kalau aku mati ni besok, aku duduk dalam liang lahat ni. Liang lahat aku ni macam mana? Terang tak liang lahat aku? Kalau besok aku mati ni besok, liang lahat aku ni luas tak? Kalau aku mati besok, liang lahat aku ni, ramai tak orang doakan untuk aku? Yang ni kita kena fikir. Sebab kita bukan lama lagi. Tadi pengerusi tanya saya umur apa, saya kata saya 54 masuk 55. Pengerusi kata muda lagi saya. Tak ada muda. Tuan-tuan perasan tak? Bila angka kematian meningkat, tak macam dulu. Bila kerap orang mati, kerapnya orang mati ni tadi, Nabi sebut dalam hadis, antara perkara yang paling kita paling kita takut, Nabi kata umat aku akhir zaman dia akan mati terkejut, tak ada sakit apa, tak ada pasal apa, tiba-tiba mati. Sakit tak ada, apa tak ada, mati. Yang kita takut apa dia? Kita balik jumpa Allah, kejahatan yang masih kita duk buat kita tak tinggal lagi. Yang ni kita takut. Kalau kita sempat bertaubat, tak apa tuan-tuan. Takut kita balik dalam keadaan kita masih melakukan perkara-perkara kemaksiatan, kejahatan yang Allah tidak redha atas kita. Jadi tuan-tuan, siapa ni orang yang kenal Tuhan dia? Syekh Uthman Ibn Affan dia sebut tanda orang kenal Tuhan ni, kata dia ada lima. Pertama, hati dia merasa takut dengan azab Allah. Ni orang kenal Tuhan. Kita ni Allah tak uji lagi tuan-tuan. Belum sampai tahap Allah uji kita ni macam kaum-kaum terdahulu. Belum lagi. Allah baru uji kita sikit sangat. Sikit sangat. Yang ni pun kita tak tahan. Kita rasa gelisah. Kita rasa serabut perut dah. Kita rasa tak boleh doa. Sikit dah baru. Macam mana besok Allah uji kita dengan kelaparan yang panjang. Sebelum zahirnya Dajjal ini, Allah uji kita dengan kelaparan yang panjang. Masa tengah duk lapak sungguh-sungguh ni tadi, mai Dajjal, dia tawar kepada kita makanan yang sedap-sedap. Syarat hang nak makan, dia kata, hang kena mengaku aku sebagai Tuhan, dia kata. Yang tu saya sebut, masa kita tak lapar ni pun kita kalah pembahagian daging korban sampai lah tak selesai. Kawan ni kelas kau ni, kawan ni kelas kau ni, kawan ni macam mana? Kita semayang, kita puasa, tapi kita masih ambil hak orang lain. Itu bukan hak kita. Satu kupon, satu beg. Satu kupon, tiga beg. Dua beg ke hak siapa? Baik, tuan-tuan. Ni saya nak abang ni, bulan puasa, kawan kita suruh minum air satu titis saja. Kita kata apa? Tak boleh. Allah tengok. Masa kita balas daging korban ni, kita pegang tak? Kata Allah tengok. Baik. Itu satu. Hak kedua, hak daging tu yang bukan kita punya, kita balas orang lain, haram ke ataupun tak riba? Kalau kita pegang haram, tuan-tuan muslimin muslimat, berapa tahun kita makan daging haram?
Kita makan daging pinang haram, kita makan ekor dia haram, kita makan tulang selangkar dia haram, kita makan semua haram sebab bukan hak kita. Ketika kita makan daging haram bertahun-tahun, maka Allah tak terima amalan orang yang dalam perut dia masuk benda haram. Puasa dia tak terima, semayang dia tak terima, sedekah dia tak terima, umrah dia tak terima. Apa tanda bila Allah tak terima? Kita buat ibadat ni, kita tak jadi orang baik, kita duk tara tu juga. Kita semayang tak boleh jadi orang baik, kita puasa tak boleh jadi orang baik, kita zakat tak boleh jadi orang baik, kita umrah tak boleh jadi orang baik. Kita tanya, pasal apa aku tak boleh jadi orang baik? Rupanya ada benda haram yang duk masuk dalam perut kita. Kita bawa balik bagi makan anak bini kita, cucu kita. Besok mereka tanya. Dan besok mereka akan herit kita. Yaumil mahsyar. Tuan-tuan yang saya nak cerita ni tentang akhirat, dunia lepas. Akhirat besok, Allah akan buka cerita kita satu-satu daripada umur kita 15 tahun sampai umur kita habis waktu kita dalam dunia 80 lah 90 lah 70 lah 70 lah. Allah buka satu-satu. Kedua tanda orang yang kenal Tuhan, hati dia sentiasa mengharap akan rahmat daripada Allah. Dia sentiasa harap rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ni bukan orang baik lagi. Walaupun umur aku dah banyak, aku tak boleh tinggal kejahatan. Macam mana aku nak mati jumpa engkau, ya Allah. Kita berjaya semayang duha, tuan-tuan. Alhamdulillah, berjaya semayang duha, berjaya bangun malam. Tapi kita gagal untuk menyayangi orang lain. Dalam hati kita masih duk benci orang lain. Saya nak tanya, orang yang kita benci itulah orang yang Nabi sayang. Orang yang kita benci itulah orang yang umat yang pernah Nabi doakan masa hidup dia. Orang yang kita benci itulah orang yang pernah Nabi doa semasa hayat dia. Orang yang kita berkelahi itulah adalah orang yang pernah Nabi rindukan sewaktu hayatnya. Nabi sebut tentang umat akhir zaman begini, begini, begini dan begini. Kita berjaya ikut Nabi dari sudut ibadat, tetapi kita tak berjaya ikut Nabi pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni lah tentang. Kemudian apa kata Sayyidina Uthman bin Affan, lidah dia selalu memuji Allah Ta'ala. Masih apa Sayyidina Uthman bin Affan dia sebut tentang tahmid ini? Ramai orang mampu berzikir, tapi ramai orang gagal di dalam memuji Allah Ta'ala, bertahmid kepada Allah. Saya daripada homestay mai sini sampai masjid, saya sebut alhamdulillah. Pasal apa nak sebut alhamdulillah? Tengah main jalan daripada homestay berjalan, saya ikut jalan raya ni. Boleh tak Allah takdir kat saya mai satu lori bertuh dengan kereta saya, saya mati? Boleh? Siapa yang selamatkan saya daripada homestay main masjid ni? Dia. Pasal apa saya tak boleh nampak yang bagi aku selamat sampai masjid, aku boleh mengaji, aku boleh duduk pagi ni sama dengan semua orang, adalah takdir yang baik daripada dia. Sampai-sampai kita kata alhamdulillah, ya Allah. Satu kalimat yang pendek yang gagal kita beramal. Kita berjaya baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, lepas makan
Walaupun dalam keadaan yang sengat, kita duduk sebut alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku boleh makan lagi ikut mulut ni. Orang lain ada yang makan pakai straw yang ikut hidung. Aku boleh makan lagi, boleh rasa lagi, boleh rempah, boleh rasa lagi, boleh rasa makanan, boleh rasa lagi sedapnya ikut rengkung aku ni. Ya Allah, terima kasihlah. Kita yang masih ada kerja, terima kasihlah ya Allah. Bangun pagi-pagi, Nabi didik kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun-bangun, kalau kita ada suami lagi, boleh aku tengok laki aku lagi ada lagi. Dan saya kalau pergi kuliah mana-mana, saya suka bawa cucu saya, saya suka bawa anak-anak saya. Pergi mana-mana, saya suka bawa cucu saya suka bawa anak-anak saya. Kita bangun pagi-pagi, kita tengok cucu kita. Kita boleh buka mata, kita tengok cucu kita, alhamdulillah. Wan sempat lagi tengok wajah. Kita bangun-bangun pagi, bangun-bangun pagi, pukul 5 pagi. Kita boleh tengok lagi isteri kita. Saya tuan-tuan, kalau bangun, saya suka tengok muka isteri kita. Saya bangun pagi tu, saya suka tengok dia tidur. Saya tengok muka dia. Aku boleh tengok lagi muka hang. Kita tengok muka dia. Akhirnya Allah masih hidupkan aku dan dapat nikmat aku boleh tengok muka hang. Pasal apa kita tak mau kata alhamdulillah kepada Allah Ta'ala? Kita boleh semayang 2 rakaat, kita boleh semayang duha 2 rakaat. Pasal apa lepas semayang kita tak boleh kata? Nabi ajar kepada kita, alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya Allah, dulu masa aku muda, aku hulu hala dulu, aku tak boleh buat pun sembahyang duha. Tapi aku dah tua-tua ni, ya Allah, alhamdulillah, 10 tahun dah aku tak tinggal sembahyang duha. Terima kasihlah. Dia boleh bagi dan dia boleh ambil balik apa yang kita buat. Pasal apa? Pasal dia yang pegang ruh kita, dia yang pegang hidup kita, dia yang pegang jiwa kita. Jangan lupa ni tuan-tuan, yang pegang jiwa kita, yang pegang hidup kita, yang pegang semuanya takdir kita, dia. Kita tak tahu apa. Betul, Allah didik kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ. Kita kena minta dengan Allah, ya Allah, kalau engkau tak bagi aku kebaikan, nasihat aku tak boleh buat baik. Aku nak angkit tangan aku tak boleh, tak ada upaya, ya Allah. Ni nak kata ni, supaya kita ni tak sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Sina Uthman Ibn Affan? Yang keempat, mata dia selalu ada sifat malu dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia malu dengan Allah, dia tengok diri dia malu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, walaupun aku ni belum baik lagi, tapi engkau tak musnahkan aku, engkau tak azab aku macam kaum sebelum ni, kaum Samud, kaum Ahad, kaum Lut,
kita masih boleh duduk senang, boleh berjalan lagi tuan-tuan. Malu kita dengan Allah. Allah ni cukup baik dengan kita. Bila bercakap tentang Allah ni cukup baik dengan kita, saya kadang-kadang tuan-tuan, saya cakap dengan orang rumah saya, sampai saya teriaklah depan orang rumah saya. Saya kata ni Allah ni baik sungguh dengan kita lah. Saya buat dengan rumah ya. Kita ni bukan baik lagi, tapi dia tak pernah marah kat kita. Dia bagi kita makan cukup, dia bagi kita macam-macam kat kita ni, tapi kita tak mampu nak buat baik dengan dia. Punya baik, kalau orang tuan-tuan, kita buat baik dengan orang, orang buat jahat dengan kita, sekali itu lah, betul tak? Kita kata sekali itulah eh. Dan kali aku tak mau buat baik dah, mampu dah. Betul tak? Kita kita. Tapi Allah Taala tak. Allah Taala buat baik dengan kita. Kita masih lagi ada 4 orang. Allah bagi lagi rezeki kat kita. Kita dah minta tiap-tiap malam, bagi lagi. Kita masih lagi duk buat jahat. Kita masih lagi duk buat jahat. Kita minta apa dengan Allah? Ya Allah, aku ni sakit, boleh tak tolong sihatkan aku? Kita minta kawan-kawan kita masjid semayang hajat kat kita, kita pun sihat. Kadang-kala masa kita sakit, kita ada niat, besok kalau aku sihat, besok aku nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Satu pun apa yang kita duk janji dengan Allah ni, kita tak buat. Tak buat tuan-tuan. Tapi Allah tak ambil kira pun. Aku tahu hang ni lemah, dia dah. Itulah baiknya Allah. Kemudian tuan-tuan, 10:30 saya nak berhenti dah. Yang kelima, kata Sayyidina Uthman Ibn Affan, hati dia sentiasa cari redha Allah Ta'ala. Apa dia buat, ya Allah tolonglah redha hamba-Mu ini. Aku semayang ni, tolonglah redha aku. Aku mengaji ni, tolonglah redha aku. Aku buat baik sikit-sikit ni, bukan banyak sangat pun kebaikan aku buat ni. Tak ada setara mana pun. Kalau nak banding dengan sahabat, tak boleh banding tuan-tuan. Kalau kita nak banding dengan sahabat, tak ada apa pun. Macam mana sahabat-sahabat semua? Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kita tak mampu tuan-tuan. Sayyidina Ali masa hijrah tu, Nabi minta ganti tempat dia. Sayyidina Ali tahu dah, aku duduk tempat ni aku mati. Sayyidina Ali tak kata apa. Boleh lah dia tak. Sayyidina Ali tahu yang dia nak mati. Sayyidina Ali kena kata apa. Boleh lah dia tak. Rupanya Sayyidina Ali tak mati. Sayyidina Ali tunjuk cinta dia pada Allah, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Sayyidina Ali dapat? Sayyidina Ali dapat jadi menantu Nabi. Kita sampailah tengok muka Nabi pun tak baik. Sampailah. Allah tak bagi kita nikmat itu. Allah tak bagi kita peluang itu. Kita dah nak masuk liang lah. Kita tak dapat tengok wajah lagi, wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita nak hampir masuk pada liang. Tuan-tuan, apa kita nak buat lagi tuan-tuan? Sikit lagi. Saya tengok orang banyak menguap. So syurga susah kan? Susah kan?
Sebab saya cerita syurga, saya tak cerita benda lain. Saya cerita macam mana nak pergi balik, macam mana aku buat, macam apa. Susah. Betul, syurga ni susah. Cukup susah. Sebelum saya ketuk, Nabi sebut tentang hadis, apabila mati anak Adam, saya tahu tuan-tuan tahu, apabila matinya anak Adam, Nabi kata terputus segala amalannya melainkan tiga perkara. Hadis ni nampak macam tak ada apa-apa, tapi cantik. Pasal apa saya kata cantik? Nampak tak ada apa-apa. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat. Yang keempat, anak yang salah yang doakan bagi mak ayah dia. Baik. Pertama, sedekah jariah. Tak semua orang ada duit. Saya kata cantik hadis ni. Tak semua orang ada duit. Ketika golongan yang tidak ada harta, ada lagi pilihan dia. Yang kedua, ilmu manfaat. Orang yang tak ada duit, tak apa, ada ilmu tak? Nabi kata tunjuk orang buat baik, maka jadi jariah ke. Dengan hang tunjuk orang buat baik, orang ni beramal dalam hidup dia, maka jadi jariah ke. Ilmu pun tak ada, duit pun tak ada. Satu lagi, ni dia kata luahnya rahmat Allah. La taknatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Ini hebatnya Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Tengok anak-anak kita. Terperhati anak kita. Saya anak 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Cucu 16 orang. Ada. Perhati tengok nantu kita, cucu kita, anak kita. Perhati dia tengok, dia tengok dia tengah duduk tu, tengok perhati tengok. Besok kalau aku mati ni, depa boleh tak tolong aku? Depa ambil tahu tak hai aku? Atau depa tak ambil tahu hai aku? Depa tak ambil kisah pun pasal itu. Kita tengok bila depa duduk dengan kita, depa buat apa? Depa ambil kisah tak? Depa fikir tak tentang kita? Kalau masa hidup ni depa tak boleh fikir tentang kita, depa tak ambil tahu tentang kita, bermakna peluang kita gelap selepas kematian kita. Sebab itu tuan-tuan, pada akhir kuliah ini, saya suka berpesan, kalau kita nak pandang pada lebih jauh, pagi ini saya berpesan, kita mulakan daripada rumah. Mula daripada anak-anak kita. Jangan tinggalkan anak kita, menantu kita, cucu kita. Jangan tinggalkan mereka. Kerana apa? Inilah salah satu daripada jariah kita selepas kematian kita. Sebab itu tuan-tuan, apa yang saya cakap ini kepada tuan-tuan, yang itulah yang saya beratkan dalam hidup saya. Sampailah tuan-tuan, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, dia takkan makan nasi tengah hari kalau selagi saya tak ambil makanan. Sampailah. Sampailah. Saya didik mereka daripada mereka kecil. Suruh tunggu orang tua. Jangan dulu ke orang tua. Supaya apa? Supaya besok hampa ada anak, anak-anak akan dahulukan hampa. Hampa kena ajak diri hampa dulu. Lah, saya rasa tuan-tuan, sampailah. Hatta cucu saya dia tak makan. Jangan kata anak saya, jangan kata menantu saya. Cucu saya, dia takkan makan selagi mana saya tak duduk sila di hadapan makanan yang dihidangkan oleh isteri saya. Sampailah.
saya kahwin 35 tahun lah. Sampailah. Dan saya bagi peluang pada anak menantu saya, cucu saya, bukan menantu saja, bukan anak saya. Tolong baca doa. Doa apa yang hang nak doakan untuk ayah hang, untuk mak hang ni tadi? Esok saya akan suruh anak saya makan sekali dengan saya. Tolong hang baca doa dengan hati hang. Anak doa apa untuk mak hang, untuk ayah hang ni tadi? Nanti saya akan suruh cucu saya baca doa waktu nak makan malam. Hang nak doa apa untuk Wan hang, untuk mak tu hang? Dalam dunia ni tuan-tuan, lepas mati tak guna.